Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMI News dimanapun berada, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ajaran ekonomi Islam yang kedua adalah tidak zalim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba apabila engkau orang-orang yang mukmin, ya. Karena apa? Karena apabila engkau tidak meninggalkan sisa-sisa riba, sama saja dengan berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah membuat kezaliman. La tazlimuna wa la tuzlamun. Artinya apa, para pemirsa sekalian? Kita tidak boleh berbuat zalim dan kita tidak boleh adanya yang dizalimi. Inilah keadilan di dalam Islam. Atasan tidak boleh menzalimi bawahan, bawahan tidak boleh menzalimi atasan. Pimpinan tidak boleh menzalimi karyawan, karyawan tidak boleh menzalimi pimpinan. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, ini adalah hadis qudsi, qala Allah tabaraka ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikannya kepada engkau sekalian itu adalah haram, tidak boleh dilakukan. Fala tazalamu, janganlah engkau saling menzalimi. Marilah kita jaga diri kita jaga perilaku kita, agar kita tidak ada yang kita zalimi dan tidak ada yang dizalimi dengan perilaku kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.